teman-teman, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara mengisi harddisk PS2 yang masih kosong atau yang dari nol banget lah ya ngisinya. Dan mungkin ini hanya untuk OPL atau OPL itu yang apa sih, yang USB lah ya. Jadi kalian mau pakai harddisk atau flashdisk juga bisa sebenarnya, asal flashdisknya cukup aja buat gamenya ya kan. Dan langsung aja kita mulai tutorialnya. Di sini kita buka file explorer dan kalian butuh file yang ada di deskripsi di bawah ya. Jadi ini adalah 4 folder. Kalau misalnya folder ini nggak ada di flashdisk atau harddisk kalian, nanti PS2-nya nggak akan bisa ngeboot atau boot ya, bukan ngeboot kenceng ya. Ini kalian copy aja Ctrl A, Ctrl C dan Ctrl V di sini di flashdisk atau di harddisk kalian. Maksudnya gimana bang? Emang kalau di flashdisk bisa bang PS2? Ya bisa sebenarnya sih, karena intinya sama-sama USB. Kalau misalnya untuk yang harddisk saya juga nggak tahu bisa atau nggak nih cara ini untuk masukin filenya. Cuman kalau menurut saya sih OPL-nya ini nggak harus diinstal, kalau atau nggak harus dikopiin. Kalau misalnya kalian pakai harddisk, cuman saya nggak tahu ya karena saya nggak punya PS2 harddisk ya. Dan ini udah beres nih, satu folder lagi dan oke, sudah beres. Dan setelah itu kalian cukup masukin gamenya dan kalian udah bisa main PS2 lagi ya kan. Nah bang, cara masukin gamenya gimana? Kalian bisa nonton di pojok kanan sini. Nah satu lagi, untuk boot PS2 nya kalian harddisknya atau flashdisknya harus dalam format FAT32. Maksudnya gimana bang? Kalau misalnya kalian klik properties di sini, berkepat ini ada file sistemnya FAT32 ya. Cara ngubahnya gimana bang? Kalau misalnya saya NTFS, ya gampang, nanti saya akan bikin video tutorialnya palingnya di hari ini, besoknya lagi ya, lusa lah ya. Dan kita oke saja dan udah, kalian udah bisa ngeboot PS2 dan tinggal install gamenya. Nanti akan aja di pojok kanan itu yang cardnya aja, card yang muncul, klik aja. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa. Nama saya Kaida, itu terima kasih dan thanks for watching. Bye-bye.